Kerajaan terus komited kepada objektif konsolidasi fiskal melalui strategi hasil jangka sederhana dan rangka kerja fiskal jangka sederhana. Justru Akta Tanggungjawab Fiskal sedang diusahakan dalam memperkuat rangka kerja fiskal jangka sederhana sedia ada. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam satu kenyataan menjelaskan fokus diberi kepada pengutamaan perbelanjaan, penambahbaikan sistem cukai, penguatkuasaan lebih cekap dan membanteras ketirisan dalam perbelanjaan. Fokus utama kerajaan kini adalah untuk melonjakkan ekonomi serta menangani masalah struktur demi pertumbuhan dan ketahanan sosioekonomi. Tambahnya, sekiranya terdapat keperluan bagi perbelanjaan tambahan, kerajaan akan menguruskannya dengan komitmen tegas dan telus terhadap disiplin fiskal.